Kalau sebut nama penyanyi ini, mesti ramai yang tertanya-tanya ke mana hilangnya bakat besar dalam industri hiburan ini suatu ketika dahulu. Meskipun seperti sudah lama tidak dengar kabar seni daripadanya, namun Fik Mentor atau Fik Halim tetap aktif menerima undangan nyanyian termasuklah karnival belia keluarga Malaysia yang berlangsung di Sandakan semalam. Namun, tatkala berhibur dengan para peminat, seorang lelaki mencuri tumpuan apabila datang ke arahnya sebelum rebah menangis. Meskipun teruskan nyanyiannya, tapi Fik Halimnya terisau dengan keadaan lelaki tersebut sambil cuba bangunkannya semula. Meskipun telah dipapah ke ruangan penonton, namun dia dilihat tetap bersedih lagi. Semua sekali sesuai.